Seorang wanita dengan panggilan Pok Rina, seorang petugas PPSU Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, mengalami nasib naas kecelakaan kerja saat sedang beraktivitas melakukan pembersihan jalan dan taman di seputaran kawasan depan CNI. Tanpa disadari, Pok Rina terperosok jatuh ke dalam lubang air yang tertutup oleh semak-semak dengan kedalaman mencapai 2 meter, sehingga ia tidak dapat menyelamatkan diri untuk naik ke atas kembali. Atas kejadian tersebut, karena rekan kerjanya tak ada yang mengetahui, akhirnya korban meminta bantuan dengan menghubungi rekan PPSU yang tidak jauh dari lokasi kejadian tempat korban mengalami musibah. Setelah rekan-rekan korban berdatangan, mereka berupaya menolong korban dengan memberikan potongan kayu dibantu uluran tangan sebagai pijakan untuk memanjat sehingga berhasil diselamatkan. Dalam kejadian tersebut, korban tidak mengalami luka karena terbantu dengan kelengkapan keselamatan kerja dan sepatu karetnya. Udah buat pengalaman. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.